Halo guys, selamat siang ya. Ketemu lagi bersama Anjar Sipolang. Kali ini spesial di guys. Unboxing ya. Unboxing guys. Unboxing paketan terbaru ya. Baru nyampe. Kira-kira apa isinya guys? Langsung buka. Pokoknya spesial. Kita buka. Iya. Gas. Gas. Vektor optik terbaru, ternyu. Nah, terbaru gas. Mungkin belum banyak yang pakai, belum banyak yang megang ya. Ini terbaru guys, ya guys. Taurus 4 sampai 16 kali 44, ya guys. Ih. Keren. Buat ya guys. Terbaru dia, ya. Terbaru. Ih, keren. Pengaman. Sip. Mounting ori. Mounting ori ya. Medium. Mounting ori. Set. Oke. CL. Paket ya. Ini buku panduan. Kecil, ringan, elegan ya. Ih, mantap. Oke, guys ya. Pembesaran 4 sampai 16. Bening banget, guys. Ini pala lakinya juga bagus ya. Cocok banget buat yang seneng main turret ini. Ih, keren. Mantap ini. Guys. Retikelnya sama dengan yang Taurus yang gede ya, yang ukuran 50. Bedanya cuma kalau yang besar FFP, kalau yang ini bukan. Ini SFP apa ya? Fokus apa itu tadi nih. Sip guys, tapi cukup oke. Bening, pandangan luas nih ya. Ih, jangan cos guys, pala juga main guys. Terbaru mungkin di Indonesia belum banyak yang make ya. Ini terbaru, baru keluar dari pasaran. Vektor optik Taurus terbaru 16 kali 44 SFP terbaru dari Anjar Sipolang. Siap kita review bawa hunting. Ini cocok banget bagi mereka-mereka ya, bagi sampean-sampean, bagi teman-teman yang senang main turret nih. Sip. Ih, keren bro. Cus. Oke guys, tunggu bagaimana hasilnya di lapangan ya. Reviewnya kayak bagaimana. Ih, chill, sip. Lanjut.